Kenapa ya? Kenapa nih? Halo? Halo, Mi. Iya. Dan lagi kenapa? Iya, lagi di rumah. Itu dan itu, no? Udah si paket. Smile before I even heard you speak. I can accept we're growing older, but I guess that's just the way it has to be. Masukin aja. Tet, tereret, tet, tet. Shelter yuk. Ayolah guys. Stop berhenti untuk termungkus-termungkusan. Tujuan lo party apa ini? Ah. Minum kagak, nyari-nyari cewek. Panggilan alam guys. Panggilan alam ini. Siapa? Derby kenapa nampak? Gak tau. Hah? Siapa yang? Derby aja. Kenapa ini telepon? Angkat satu. Panggilan tak terjawab. Derby dari Derby. Kenapa ya? Kenapa nih? Halo? Iya. Derby kenapa? Iya lagi di rumah. Oh iya, sebelahnya rumahku. Oh kamu ke sini? Ah, ngapain? Ya kamu ngapain sini? Kecil. Oh ya udah ntar aku samperin dulu. Ya udah ntar aku samperin. Nah, guys, jadi ini gue nggak tahu kenapa ya Derby tiba-tiba datang ke rumah gue. Padahal gue nggak bilang gue ada di rumah. Untung kita di rumah, cok. Bayangin kalau kita keluar. Apa? Rekam. Coba kita tanya Derby. Kenapa ya Derby? Menurut lu gimana? Pakai router aja dulu. Masukin aja. Aku mau masukin sini. Hujan, eh. Udah, mana pun. Hujan. Iya, hujan. Masukin aja, masuk. Aduh. Nanti ganggu ya lagi bikin. Enggak, itu kan lagi enggak ada acara apa-apa sih. Jauh ya? Jauh banget. Iya, aku mah kaget sumpah dah enggak ada apa. Gak ada apa janjian apa gitu kita kan gak ada ya? Gak ada. Kan waktu itu datangin aku di biliar. Iya, tapi kan kita gak ada obrolan kamu kesini gak ngomong kamu. Kamu juga gak ada omongan mau ke biliar. Pintunya guys, kita tolong. Iya, welcome my home. Asik, nanti kan gak apa-apa ya? Jauh dari itu Bandung ujung. Iya, ujung Berung. Tumben didatangin ya. Dari ujung Berung ke sini, Cok. Ujung Berung. Apa maksud nih? Enggak apa-apa. Mau minum enggak? Enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah tawar, lu ambilin. Oh, kopi mau kopi. Enggak usah, udah ini aja. Bentar, ini yang siapa? Enak. Oke. Kak, udah dapet bengkelnya belum? Apa? Udah dapet bengkelnya belum? Bengkel mah banyak, itu Neng. Teh. Ada sih beberapa di bengkelku juga yang nawarin. Tapi coba ke bengkel yang Pak Mi aja dulu ya. Baru coba ditanya si Pak Mi.
Tapi udah oh, orang belum. Tapi udah sempet foto terus nanyain ke bengkel katanya. Udah sih. Udah. Udah. Cuman harganya lumayan ya, lebih dari 2 juta karena waktu aku foto mobilnya emang agak ini ya. Cuman aku mau ke Pami aja dulu, siapa tahu lebih murah. Wih, air putih. Ini. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kau minum dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Sob. Wah. Jauhnya Derby dari. Oh, dia tahu. Enggak mungkin, pasti lu share lah. Ya. Bener, ada dulu mah pernah ya. Kemarin mah pernah gue Sherlock, cuman pas dia bilang mau ke rumah kan, tapi kemarin, nggak sekarang. Sekarang tiba-tiba aja. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat dong. Oh, alhamdulillah. Panas ya, macet ya tadi ya? Macet banget, tapi di sini hujan ya, di sana juga. Iya, di sini hujan. Bilangin beda awan. Beda awan. Apa kabar? Awan. Cantik. Apa kabar kamu? Baik. Maksudnya? Apanya? Apa nih? Ada acara apa maksudnya kesini? Enggak, tadi kebetulan aja langsung main kesini. Oh. Iya. By the way, udah itu belum? Udah ke bengkel belum? Oh udah, waktu itu kan kita ke bengkel aku. Yang habis ketemu sama kamu malam hari ya main ya? Langsung ke bengkel. Malam hari kan langsung ke bengkel itu. Iya. Kenapa? Enggak, maaf ya. Mungkin sekarang aku ada apa nih? Kalau sebenarnya sih kalau aku nanyain ke bengkel-bengkel tuh harganya pasti 1,8 sampai udah nanyain sih, okay. Tapi aku nggak tahu itu ini doang cuma acak bengkel doang, bukan temenku, bukan. Baik ya. Barangkali ada mau ke bengkel sekarang atau misalkan memang udah ada langganan ya sok aja atuh. Itu kemarin kita bilang berapa ya mainnya? 2 juta ya? Iya. Tapi kayaknya nggak nyampe deh. Aku nggak nyampe. Nggak nyampe segitu. Kayak perkiraannya 2 juta. Kemarin kan aja 2 juta. Cuman kamu kan udah Marti datang ke sini mau ganti nih. Pak. Udah ada uangnya? Udah, aslinya udah ada? Iya udah ada. Kata temanku juga pasti nggak sampai 2 juta. Ada yang bantuin? Ada bantuin? Cuman ada sih, iya nggak maksudnya, pokoknya ada. Yang bantuin? 1,8, 1,9, ya kayaknya pas 2 juta nih, makanya lebih baik diberesin aja. Siapa yang bantuin? Cowoknya ya? Cowok aku. Cowoknya. Mungkin gebetannya yang mungkin bantuin. Ada ya? Minjem teman saudara. Cewek gitu, suka gitu, Min. Iya. Bisa kayak gitu. Mungkin ya, pembelajaran yang kemarin-kemarin aja gimana? Gak usah dibahas, Jing. Oh iya. Amika Sarawak. Enggak, no, temen nih. Kocak dia mah. Jadi gini, kamu mau ganti. Jujur, kamu kesini mau ganti. Kemarin kan kita udah ketemu juga, udah main juga. Karena aku bilang, kamu gak usah ganti. Cuman karena emang kamu bilang ada yang bantuin ya, aku pengen tahu siapa yang bantuin. Pinjem teman. Amin. Gak mungkin pinjem teman. Enggak, maksudnya aku emang pengen selesai biar kita tuh enggak terlalu banyak ini loh. Oke, gini aja deh. Apa? Kamu mau ganti 2 juta setelah itu gimana? Pengennya kamu? Ya udah selesai kan? Udah selesai. Iya. Berarti enggak ada lagi komunikasi di antara kita gitu. Maksudnya udah clear. Bisa ya, mobil ya iya, clear udah, kita. Udah clear kan. Oke. Kamu maunya gitu ya? Iya. Berarti kamu udah ada 2 juta nih sekarang. Oke deh. Aku gak masalah, kamu ngasih 2 juta ke aku sekarang. Dengan alasan kan ada yang bantuin ya, Min. Kamu ada yang bantuin, gak pure dari kamu. Jujur, masalah ini aku pengennya kamu sendiri yang ngadepin. Aku gak pengen kamu minta tolong ke siapapun. Kalau emang gitu caranya kamu buat ganti tanggung jawabnya kamu, oke, boleh. Aku pengen ke bengkel yang dimana langganan aku sih. Yang dimana aku kalau bisa benerin mobil, perbagus mobilku di sana. Kamu mau gak? Boleh? Iya, boleh. Oke. Bahkan aku sempat mau nyaranin ke bengkel aku, cuman kan jauh. Yaudah, ke bengkel aja. Yaudah, lebih enaknya kan gitu. Jadi kamu tahu harganya berapa. Biar kamu sih sendiri iya, yang itu, biar dikira ntar kita bisa lebih harga. Nambah-nambahin gitu. Iya, benar. Iya, ya, enggak lah. Ayo sama aku. Iya. Tapi gimana ya? Maksudnya,
kalau emang budget kamu pas dan 2 juta kelar, ya berarti urusan kamu sama aku kelar berarti ya? Iya kelar, emang iya, apa lagi? Iya, ya itu doang sih mas. Iya biar cepet kelar masalahnya, maksudnya apa biar nggak ada tanggungan? Gitu. Emang aslinya kamu ngerasa gimana sih? Emang kalau kan kemarin aku bilang nggak usah dibayar cepet-cepet, kamu mau nyicil pun nggak masalah buat aku. Ya enggak, aku pengennya cepet beres. Kamu pengen cepet? Ya, aku maunya kamu nyicil sih tadi. Cepet beres aja biar cepet selesai. Gak mau banyak. Orang udah ada duit lu, malah suruh nyicil, dia bang. Iya. Kalau lu. Yaudah deh, kalau kayak gitu, aku ada bengkel. Bengkelnya gak jauh dari sini. Boleh, tapi nanti gak lama gak? Ya enggak, biar kamu tahu aja maksudnya Reaper dan segala macam itu habis berapa. Jadi gak ada yang maksudnya kamu aku nipu kamu. Oh iya, yeah, biar gak ada. Kamu pengennya gitu kan? Oke. Okay. Kamu mau ganti ya, aku sih gak masalah ya. Aku sih udah ngasih kelonggaran, kamu menyicil pun gak masalah buat aku. Enggak, soalnya cepet beres. Kamu pengen cepet beres, ya udah. Oke. Okay. Biar hidup aku lebih bebas gitu maksudnya. Oh, emang merasa terikat ya kamu? Tertekan, oh, karena aku punya utang gitu. Lu walaupun enggak, sumpah gue enggak. Dia ngomong tertekan aja. Enggak, justru aku enggak pernah nagih kan? Enggak pernah. Enggak pernah nagih kan? Emang cuman dianya kan itu bentuk rasa tanggung jawab. Emang dianya aja enggak mau ketemu lu. Lah dia ngomong dia gitu. Apa? Tertekan berarti lu nagihin. Asli sumpah deh gue enggak pernah nagih. Aku enggak pernah nagih kan? Kamu tertekan? Iya. Loh, tertekan. Aku kan pernah nagih kan, tapi Enggak pernah. Tapi tertekan. Loh, cewek itu kayak gitu. Lu enggak pernah nagih. Tapi dia ngomong tertekan. Tapi kan aku kasih kelonggaran ke kamu. Kamu enggak perlu bayar dengan cepat. Udah we gitu. Kamu ada berapa ya udah. Bahkan aku bilang ke kamu kayak kamu enggak usah bayar. Enggak apa-apa. Kamu temenin aja aku gitu. Maksudnya ke bengkelnya. Gitu. Udah kalau emang kamu mau bayar, tapi jujur aku mau nanya lagi sama kamu. Apa lagi? Kamu ada uang dari mana? Siapa yang bantu? Emang kenapa? Kan itu enggak masuk ke ranah situ iya, maksudnya. Iya, itu kan iya. Urusanku mau bayar atau enggak. Iya, yang penting paham. Udah ada kan tanggunganku di situ. Iya sih, aku paham sih. Kenapa udah. Mau tahu banget? Enggak, ya kasihan aja kali ya, coy. Ya. Kalau misalnya harus minjem-minjem ya, mikirnya gitu. Soalnya yang penting mobil beres. Iya, ih. Dia mah ya udah deh. Awal-awal ngotot minta diganti gimana teh? Ya udah, kalau kayak gitu ya bengkel aja yuk. Kalau gitu bengkelku ntar naik mobil aja situ. Boleh deh. Mau. Hujan. Oke, nunggu. Nunggu hujan reda dikit ya. Enggak. Ini di luar tag ya? Di tag aja. Oh, tag. Oke. Iya, dia kan ada uang. Iya, berarti langsung dikerjain. Iya. Kita tanya aja dulu kan. Nanya pasti yang penting kan dia tahu harganya. Kan dia bilang dia mau lepas kan gitu. Udah dibayar, udah lepas itu. Iya. Ya, kamu tunggu sini dulu ya. Main sini, Ben. Apa sih yang disembunyiin? Enggak, sini. Jadi gimana, Cok? Gimana, anjing sih, Mak? Jadi gini. Begini, dia mau bayar. Dia ada uang 2 juta. Aslinya gue pengen tahu dia bayar. Tak kasihan aja kalau dia minjem itu, Men. Kasihan aja sumpah kalau dia minjem mah asli enak gimana ya. Tapi emang kalau dia udah nggak ada tanggungan kita nggak bisa main lagi sama dia itu. Aja udah pikir ke itu John. Sia udah Allah tahu ini mah bonus dalam bonus. Enggak, tapi gue nggak mikir kayak itu sih satu. Kedua gue mikir kalau misalnya dia ini men, kalau misalnya dia ganti dengan minjem kan kasihan dia men. Takutnya dia ditekan sama orang lain yang dia pinjam. Kalau gue kan gak neken, justru gue enak sih. Udah, yang penting dia ada. Yang penting udah ke coba dulu. Ya udah, coba dulu aja. Begini aja, gue datang aja ke bengkel tempat langganan gue kali. Ntar dulu, jangan. Lu kenal sama orang bengkel kan? Kan langganan gue. Oh iya, gini aja, kerjain aja dia. Sama? Di maksudnya si Derby sama orang bengkel. Udah, gua ada ide. Ada ide. Udah. Masih om bengkel mah gua udah langganan banget, udah CS banget. Berarti mobil gua kan mutar sendiri. Ya wis ayo. Yaudah, ntar, ya udah, lanjut. Ya udah. Nah, guys, ini part selanjutnya gua upload karena emang durasinya agak panjang lagi di YouTube. Ini bakal gua upload di YouTube TikTok. Jadi karena men. Enggak apa-apa. Yaudah, kita derby nunggu depan, men.
kita ke bengkel aja kali ya. Makan dulu yuk, Der. Lo makan, Der. Kan udah sore, Der. Nantilah. Kita lihat ini dulu ya. Kamu gerak ya? Kamu dulu di sini. Iya, kenapa emang? Ada tanda gerak sini. Berapa? Adem emang, gak panas ini. Mobil ke depan. Ini kita mobil dulu sih. Ya. Ada yang tinggal? Ada sih. Jangan dikunci stang. Ya, kita ke bengkel dulu. Lanjut vlog ntar.